kita di sini apa aja, Pak? Ya, cukup banyak ini, ada spaghetti bolognese, di saus, dan ada prata teh tarik Malaysia. Banyak Malaysia lah tradisional. Yang paling khas, Bang, dari antara apa kita? Spaghetti dan prata. Spaghetti dengan prata. Bang, ini kalau kita dengar kan tadi spaghetti, prata, itu namanya kan kayak makanan. Bang, ini kita namanya kafe apa nih, Bang? Ini namanya Bunga Kafe. Bunga Kafe nih, Bang. Nah, di Bunga Kafe ini kan baru buka hari ini ya, Bang? Ya, insya Allah ini baru buka hari jam 4. Jam 4 ya. Bang, menu-menu kita di sini apa aja, Bang? Menu ya, cukup banyak ini. Ada spaghetti bolognese, spaghetti saus, dan ada prata teh tarik Malaysia. Dan banyak Malaysia lah, tradisional. Yang paling khas, Bang, dari antara apa kita? Spaghetti dengan prata. Spaghetti dengan prata. Bang, ini kalau kita dengar kan tadi spaghetti, prata, itu namanya kan kayak makanan ringan dong. Nah, kita apakah akan ada menjual makanan agak berat kayak? Ada. Kita ada nanti ikan bakar, ayam bakar, semua nanti dijual secara tradisional nih. Oh, tradisional ya? Bumbu khas dari Boyan dan Jawa. Ini kita mulai buka dari jam berapa ke jam berapa, Bang, kalau untuk saat ini? Ya, untuk PKM ini seperti biasa, kita hanya bisa menampung berapa orang saja yang duduk di sini. Kita siapin cuma 3 aja, 3 meja. Dari jam 7 pagi orang sarapan, karena kita kan menjual sarapan pulang untuk masyarakat yang kurang mampu. Sampai jam 5 sore, setelah itu kita sampai malam take away lah. Take away model pesan apa ya? Model pemesanan aja model. Kita juga bergabung dengan GoFood hari ini. GoFood ya? Lebih banyak nanti, banyak take away-nya ketimbang nongkrong. Bang,
ini dikit nih bang. Ini kenapa kita memilih di depan MB2 nih bang? Kebetulan ini dulu yang punya ibu-ibu itu jumpa dengan kita dan dia merasa tidak lagi mampu membersihkan halamannya. Dan sebelah sana kemarin ada taman bunga, kita minta untuk menjadikan satu kolaborasi antara ibu yang jualan dengan bunga tersebut. Alhamdulillah mereka setuju dan hari ini kita tambahlah yang jualan juga orang-orang kurang mampu, Pak Janda dan orang-orang tua. Hanya membantu ekonomi kerakyatan hari yang mana dalam kondisi COVID hari ini sangat memprihatinkan. Makanya kita membuka usaha ini agar meringankan mereka ya bang. Dan kita ini emang dari beberapa orang, bukan orang kaya, emang 100 ribu satu orang, 200 ribu untuk membantu ibu-ibu ini. Dasarnya kita hanya membantu masyarakat yang kurang mampu. Kalau semua kita serahkan pemerintah kan mungkin nggak bisa juga pemerintah berbuat seperti itu. Iya betul. Ya makasih bang. Semua problem hari ini, saya pikir wajarlah ketua. Ibu Janda Perida. Thank you.
Di sini akomodasinya apa aja, Bang? Kelengkapan kita, Bang? Ya, sementara ini karena PPKM, kita belum menyediakan WiFi untuk anak-anak yang mau belajar. Dan kalau untuk yang beragama Islam, kita sudah siapin musola supaya mereka sambil kuliah atau sambil nongkrong ada tempat mereka ibadah. Ada kamar mandinya juga ya, Bang? Ada lah, kamar mandi ada, tempat istirahat, tempat nongkrong ada, semua lengkap lah untuk kepentingan anak-anak yang sekolah, yang kuliah, pun masyarakat yang jenuh mampir sana untuk lupa lelah. Menghilangkan stres ya, Bang? Terima kasih, Bang. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Jambi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.